أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Dia menolak mujizat tentang kenaikan Nabi Isa alaihissalam. Dan ini terpaksa kita ulang kerana ini sangat penting. Islam, kemenangan Islam terletak pada poin ini. Hazrat Masih Maud alaihi salam, dia dalam buku Izalah Waham ini, dia mengkaji mengenai perkataan mutawaffika itu. Jadi beliau keluarkan ada 30 ayat di dalam Al-Quran. Yang saya keluarkan di sini nanti adalah cuma beberapa saja. Lebih kurang ada 30 ayat yang mengenai mutawaffika, mengenai perkataan wafat. Yang beliau jelaskan bahawa tidak ada makna lain melainkan adalah wafat. Dan makna kedua dari dalam istilah Al-Quran iaitu ruh terperangkap. Makna kedua. Jadi ini ada beberapa ayat bukti, semua ayat ini menunjukkan makna wafat itu, mutawaffika itu adalah wafat, maknanya mati. Kemudian dua ayat yang terakhir ini, yang bawah sekali itu, dua ayat yang terakhir itu adalah ayat menerangkan bahawa tidur. Dan tidur pun kita tahu adalah sebahagian daripada mati. Jadi mereka mengatakan ini Nabi Isa AS masih hidup. Saya di Syria pernah bertabligh dengan orang Arab sendiri. Saya tanya dengan dia, "Tuan tahu bahasa Arab? Mutawaffika ni apa makna dia?" Dia nak pertikaikan Ralph Ayuka. Ralph Ayuka kemudian saya kata, "Yang awal dulu mutawaffika." Kan? Pasal nanti akan berkaitan. Dia kata mutawaffika maknanya tinggalkan semua ni, harta benda, wang ringgit, tanah apa semua, pergi ke langit. Itu maksudnya. Dia kata, "Tuan, kenapa tuan ambil makna yang jauh? Kan mutawaffika itu maknanya wafat." "Tak, tak, tak. Wafat tu makna nombor dua. Kita ambil makna yang ni." Saya kata, "Mana boleh macam tu?" Padahal dalam Al-Quran semua istilah wafat tadi, perkataan wafat tu maknanya maut, maknanya mati.